Pasti kan kalau dada kalian terangkat seperti ini mundur. Oke, okay? Dada harus stay. Kaki harus aktif. Kalau oke, okay, angkat kakinya. Tekuk. Kaki kiri, tangan kanan. Konsentrasi. Bawa kaki kalian mendekat ke sini agar lebih mudah. Kalau oke, okay, keep forward. Kalau kalian susah, stay seperti ini, no problem. Ya? 2, 1, release sebentar. Ada angkat kaki. Bawa lututnya lurus, paha off, pandangan ke depan, lepaskan tangan, bawa tangan di samping telinga, and stay. 1, 2, 3, lebih tinggi lagi kakinya. 4, 5, relax. Di sini bawa kakinya tinggi, dada tinggi, squeeze pantat, holding. 5, 4, 3. Perut turun, dada kalian ke atas, pandangan ke depan atau ke atas. Bawa lebih tinggi lagi. Pelan-pelan tekuk kakinya and stay di sini. Imagine membawa kaki kalian ke kepala. 3, 2, lihat ke atas. Siku lurus, luruskan siku. Yes, buang nafas lutut ke dagu. Last one, inhale kaki ke atas. Pandangan kalian di depan sekarang, kaki masih sama. Dari sini, tangan kiri off dari yoga mat. Feel free bawa tangan kiri ke belakang, cari kaki kanannya. Bagi yang shaking stay, bagi yang oke, bawa kakinya lebih tinggi ke posisi tiger. Konsentrasi. 1. Yep, good. Oke. Pelan-pelan. Bawa badan kalian ke kaki kiri, tekuk kaki kirinya, luruskan kaki kanannya. Nice. Kalau kalian cukup strong, feel free untuk off tangannya ya. Bawa badan kalian ke arah kanan, tekuk kaki kanan, luruskan kaki kiri. Yang tidak cukup kuat, tangannya di atas yoga mat. Lebih challenge lagi, pejamkan matanya. So, di yoga, fokus pandangan kalian sangat menentukan balance kalian. Right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, slowly release. 2, and 1, outside, pegang pergelangan tangan kanannya. Pastikan ibu asik kalian lurus. Kalau sudah lurus, inhale, badannya bawa ke atas dulu. Dan exhale, bend ke arah kiri. And buka gaunnya ke atas. Stay. Tekankan siku lurus. In a bit not comfortable. Mata perlahan. Thank for join the class. Namaste. Miringkan tubuh untuk naik. Thank you. Namaste. Namaste.